Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kawan-kawan. Selamat siang saya ucapkan kepada masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang hari ini melihat saya, yang saya akan melontarkan sebuah kegelisahan saya ketika melihat realitas hari ini gitu ya. Kalau ngomongin terkait masalah situasi nasional atau situasi Jakarta, itu kan kemarin sempat ada yang namanya pemilihan kepala daerah baru, nah, yang dimenangkan oleh kalau nggak salah Jokowi. Karena kan saya kotak-kotak bukan penggemar Jokowi ya, tapi lebih kepada harapan saya kepada Pak Jokowi ketika melihat kondisi ibu kota yang semrawut ya, karena satu sisi ternyata banyak penggusuran, banyak PKL-PKL yang dikena satu PP. Nah itu artinya kan realitas hari ini mengatakan bahwa kesejahteraan rakyat Indonesia itu belum terrealisasi gitu kan. Nah makanya ketika Pak Jokowi yang berhasil menata kota Solo itu, harapan saya sih ini aja sih mampu menata lah ya. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup masyarakat Indonesia.